Halo Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita beribadah dalam penutupan tahun pelajaran 2020-2021. Selama satu tahun Tuhan sudah menyertai kita dalam pembelajaran secara online. Nah, saat ini kita akan bersama-sama tutup tahun pelajaran ini dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tema ibadah kita pada akhir tahun ini adalah Gifting, syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita pujikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Pujian ini akan dipimpin oleh teman kita Felix dari kelas 4. Mari kita pujikan bersama-sama. Banyak yang kau berbuat bersama-sama datang kepada Tuhan berdoa supaya Tuhan memimpin ibadah kita dengan kasih dan pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadapan Engkau. Kami bersyukur buat kesempatan indah kami dapat beribadah pada Engkau. Bimbinglah ya Tuhan ibadah tutup tahun pelajaran 2020-2021 ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Tolonglah kami supaya kami bersama-sama dapat bersehati memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Pimpinlah ibadah ini ya Tuhan dari awal tengah hingga selesai sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Yesus. Dalam tangan kasih Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bye.
Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar firman Tuhan. Belajar tentang ucapan syukur dalam bentuk persembahan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dimampukan memahami firman yang akan kami pelajari, kami dengarkan bersama-sama. Di dalam tangan kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa dalam ucapan syukur. Amin. Kita saksikan video klip berikut ini. Sejenak. Suatu kali Isa sedang duduk menghadap peti persembahan. Ia mengamati bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ternyata banyak juga orang kaya yang memasukkan uang dalam jumlah besar. Lalu datanglah juga seorang janda miskin. Dimasukkannya uang 2 peser, yaitu 1 duit. Kemudian Isa memanggil para pengikutnya dan bersabda kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang telah memasukkan uang ke dalam peti itu. Karena mereka semua memberi dari kelimpahan mereka, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Ia memasukkan semua uang yang ada padanya, yaitu yang ia perlukan untuk biaya hidupnya." Anak, bagaimana tanggapan kalian tentang video yang sudah kita saksikan tadi? Di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat seorang janda miskin yang sedang memberikan persembahan. Dalam kitab Markus pasalnya yang ke-12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44, di sini kita bisa melihat persembahan seorang janda miskin. Saat itu Tuhan Yesus tidak melihat seberapa besar persembahan yang diberikan, tapi Tuhan Yesus melihat ketulusan hati seorang janda miskin. Tuhan melihat janda itu hanya memberikan 2 peser. Berapa sih 2 peser dalam rupiah? 2 peser dalam rupiah itu sekitar 800 rupiah. Kecil bukan? 800 rupiah dia mempersembahkan 2 peser. Berarti berapa? 1.600 persembahannya. Janda itu hanya memiliki uang itu, hanya memiliki 2 peser dia persembahkan semua. Dia tidak memikirkan bagaimana penghidupannya, tidak memikirkan bagaimana nanti harus beli ini itu. Dia hanya memberikan satu hal, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia mempersembahkan apa yang dia miliki. Anak-anak, dalam ibadah ini kita diajarkan bagaimana kita bisa mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Mengguti kemarin sudah memberikan kalian kesempatan untuk memberikan persembahan talenta. Dari situ Mengguti bisa melihat bagaimana kita belajar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dimana kita belajar masih kecil tapi mau memberikan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak, mari kita senantiasa bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan. Tidak hanya berupa materi, tapi berupa apa yang menjadi kelebihan kita bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Yang terpenting adalah ketulusan hati kita, dan yang penting adalah bukan dengan keterpaksaan. Mari mulai sekarang kita belajar bersama-sama melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Dalam belajar, dalam melakukan tindakan-tindakan perbuatan tiap hari, membantu orang tua, melayani sesama, kita lakukan semua itu dengan ketulusan hati kita. Itu sama dengan apa yang dilakukan oleh janda miskin, memberikan dengan apa yang bisa dilakukan dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya. Dan kita bersama-sama berdoa, mohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menolong kita, bisa menjadi seorang yang memiliki hati melayani, memiliki ungkapan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami untuk memberikan persembahan secara tulus, untuk memberikan segala sesuatu dengan penuh ungkapan syukur. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam segala hal kami boleh selalu ingat bahwa itu semua adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan. Maka segala sesuatu pun kami kembalikan, kami persembahkan ke hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan untuk waktu-waktu selanjutnya, dan yang menolong kami supaya kami bisa menjadi siswa-siswi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Kami
kita harus selalu bersyukur dalam segala hal, bersyukur atas kasih karunia Tuhan pada kita. Dan Bu Ci akan ajak kalian bersama-sama untuk berdoa syafaat. Kita doakan untuk sekolah kita doakan untuk kota Semarang, kita doakan untuk keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan indah kami boleh berdoa bersama-sama, ya Tuhan, bersehati di hadapan Engkau. Kami berdoa, ya Tuhan, terutama untuk keluarga kami. Tolonglah, ya Tuhan, dalam kondisi pandemi ini yang belum berlalu. Mau tahu, ya Tuhan, bagaimana kondisi kota Semarang ini, ya Tuhan. Ada kegentaran, ketakutan dalam diri kami. Tapi kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan luar biasa melingkupi kami. Tolonglah keluarga kami, ya Tuhan, untuk papa mama kami, ya Tuhan, yang saat ini mungkin terhimpit, terjepit dalam kondisi perekonomian yang semakin susah, ya Tuhan. Kami, ya Tuhan Yesus, berdoa untuk orang tua yang bekerja, Engkau berkati mereka, Tuhan. Mereka harus mempersiapkan keuangan pendidikan, ya Tuhan, untuk memasuki tahun pelajaran baru nanti. Mereka harus membayar DPP, mereka harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, dan Engkau berkati, ya Tuhan. Supaya mereka pun, ya Tuhan Yesus, bisa diberikan jalan keluar untuk bisa, ya Tuhan Yesus, membayarkannya. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk kesehatan kami semua, bila Engkau juga melingkupi kami dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami berdoa, ya, bersyukur untuk kelas 6 yang boleh menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun di SD Nusa Putra ini, ya Tuhan. Tolonglah mereka, ya Tuhan, supaya setelah lulus dari SD ini, ya Tuhan, mereka dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, bisa menjadi berkat bagi sekolah-sekolah yang mereka masuki di sekolah baru nanti. Mereka pun bisa membawa nama baik SD Nusa Putra, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk PPD, kami berdoa, ya Tuhan, untuk siswa baru yang kami rindukan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk murid-murid kelas 1 tahun 2021, ya Tuhan, yang sudah mendaftar maupun yang belum, dan yang Engkau sendiri memberkati, ya Tuhan, biarlah Engkau berkehendak untuk sekolah kami, ya Tuhan. Berapapun jumlah murid, kelas 1, kelas paralel, atau satu kelas, Engkau memberkatinya, Engkau menolongnya, ya Tuhan, memberikan kepercayaan kepada kami. Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, untuk semua jenjang, baik itu dari TK, SMP, SMA, SMK, dan Stivera, Tuhan, Engkau juga memberkati kami semua, ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi kota Semarang ini. Oh, tolong, ya Tuhan, bangsa negara kami ini, ya Tuhan, supaya segera keluar dari keterpurukan perekonomian dari kondisi pandemi ini. Terima kasih, ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama puji Tuhan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam ku berterima kasih. Amin. Terima kasih guruku. Tak terasa waktu cepat berlalu. Sudah 1 tahun kita belajar online. Sudah 1 tahun kita tak bersua. Banyak hal yang terjadi. Kita belajar hanya melalui gadget. Bertapa muka juga melalui gadget. Guru-guru dan teman-teman tetap bersemangat mengajar dan membimbing kami tanpa kenal lelah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih guru-guruku, kami semua rindu bersua. Kami rindu canda tawa kalian.
kami rindu dengan cara mengajar kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih untuk pahlawanku. We miss you.